juta per orang. Berarti 50.000. Dan kita akan memulai dengan cara untuk memotongnya. Teknik untuk memotongnya supaya daging ini tidak alot. Ini vegetable-nya untuk steak. Ini ada black pepper. Kalau masakan Indonesia kan dari asam sama cuka. Nah, ini kita kalau Western kita pakainya dia mustard. Ini selain dia mustard, ada kita menggunakan paprika powder, black pepper, sama garam. Ya. Nah, ini untuk sausnya ini kita ada black pepper. Kita mulai dengan memotong dagingnya ya. Cara memotong daging untuk steak, teman-teman jangan memotong ke arah sini ya, tapi ikuti alur seperti ini. Jadi langsung begitu dagingnya mulai seperti ini, jangan melawan serat. Kalau teman-teman melawan serat, itu akan terjadi alot. Tetapi pas begitu dimasaknya, kita baru melawan serat. Ya. Kita memasak posisinya. Ya, tadinya seperti ini, kita waktu saat memotong, tapi waktu memasak baru. Kalau memasaknya seperti ini pasti akan alot. Jadi pas begitu kita makan. Ini ada olive oil ya. Nah, ini ada rosemary. Baru kita aduk. Ditekan-tekan supaya si bumbu meresap. Sambil menunggu bumbu meresap, kita panaskan alatnya. Nah, kita akan belajar flambe. Flambe itu memasak dengan keluar api. Nah, kita akan kasih tahu cara-caranya ya. Teman-teman, kalau misalkan yang suka lihat demo
di TV untuk secara masak kenapa bisa keluar api tinggi. Jadi pun ada tekniknya, tapi jangan coba-coba kalau di rumah ya. Takutnya ya kebakaran yang terjadi. Kalau di posisinya di teras bisa, karena kalau api udah besar, teman-teman jangan disiram sama air. Itu sangat berbahaya, bukan mati, tapi malah semakin besar. Ya. Kita pennya harus benar-benar panas. Minyaknya panas. Nah, makanya kalau misalkan yang berbahaya ini dari minyak. Kalau misalkan ini kita kadang-kadang ada yang sampai lupa lagi yang terjadinya kebakaran itu memanaskan minyak, lupa akhirnya si api naik ke sini ke pan, jadi langsung membesar. Jangan sekali-kali minyak panas dikasih air. Oh, teman-teman ada yang mau nyoba? Maju Bil, maju Bil, Bil maju Bil, maju Bil, maju Bil. Kalau mau nyoba silakan. Kita panasin dulu, nah, bibi dulu. Bibi dulu sih. Takut. Takut. Jangan kaku ya. Harus kayak kok medeni ngono nang. Burung panas. Satu situ satu pak. Iya pak. Iki, larang yo. Kamu ini yang namanya potato kick. Oh. Apa? Potato kick. Untuk memasak
beef steak ini jangan teman-teman dibolak-balik, tapi cukup satu kali balikan lalu harus. Apalagi kalau mencari kalau kita mencari cross itu garis-garis itu, kalau misalkan dibulat balik terus tidak akan ada cross. Terus tingkat kematangannya pun, ada yang tahu tingkat kematangan untuk rare, medium, medium rare, ada yang suka rare? Kalau saya aslinya di Bandung. Di sini di Semarang baru 2 tahun kok. Tapi kalau di Patra baru 22 tahun. Baru ya. Ini Yuri yang pertama saya terima. Secara instansi saya pindah. Patra itu ada di Bandung, Jakarta, Semarang, Parapat, Bali, Jogja. Insya Allah yang akan dibangun itu di daerah Bogor. Yang kuning mas potato. Ya benar, warnanya selada ungu. Selada ungu. Selada ungu. Yang ini namanya selada Swiss. Ini red fire. Red fire. Apa? Selada Swiss. Lama sudah itu orang leh sempurna. Gaduh-gaduh makan.
coba? Ada yang mau coba? Langsung aku nih. Estetik. Estetik. Kita sajikan di saat teman-teman makan siang di acara kegembiraan. Kalau kurang kenyang, ntar tinggal pakai nasi aja. Kalau kurang kenyang, tinggal pakai.